Bupati Cianjur Dr. Haji Irfan Ripano Muhtar melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Tanggeng dalam kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur, tepatnya di Desa Kertajaya dan Desa Pasir Jambu, Rabu 12 September 2018. Kegiatan CNL tersebut merupakan kunjungan Bupati yang ke-217 dan 218. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur ini Bupati membawa berbagai pelayanan, meliputi pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan administrasi perizinan. Di samping itu juga, pelaksanaan simbolisasi pembangunan meliputi pembangunan jalan lingkungan termasuk gang, pembuatan sumur bor, serta kegiatan pemberdayaan meliputi pemberian bantuan-bantuan dan santunan bagi masyarakat sekitar kegiatan. Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan pentingnya bekerja sama atau sauyunan, bersatu padu dalam membangun Kabupaten Cianjur yang didukung dengan 7 gerakan keagamaan, 7 pilar kebudayaan, dan 7 program prioritas pembangunan. Hal ini merupakan program pemerintah Kabupaten Cianjur di mana membentuk insan rabani mandiri dan generasi yang soleh dan mandiri, serta sebagai upaya membangun sumber daya manusia menuju Cianjur yang maju dan agamis. Bupati berharap semua yang telah dilakukan akan memberikan kemanfaatan bagi semua. Terkait rencana pembangunan ke depan, Bupati terus berkomitmen untuk meningkatkan dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan. Dilanjutkan dengan pengabdian.